warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada pemimpin-pemimpin saya Besadan Nova Babylon seluruh Malaysia termasuk Indonesia. Selamai 200 orang ya ke Everon Emerald Cove Partisan. Ya, sama-sama kita menghadiri khusus kepimpinan Besadan Nova Babylon yang diadakan 25, 26, 27 hari bulan November tahun 2011 ini. Khusus ini amat pentinglah, terutamanya kepada syarikat-syarikat baru macam Besadan Nova Babylon, untuk kita kenal satu sama lain, terutamanya pemimpin-pemimpin kita yang begitu ramai ya, yang masing-masing sudah mencapai kejayaan besar di syarikat-syarikat yang dulu, dan hari ini kita himpunkan di Besadan Nova Babylon. Ya, kita kenal satu sama lain supaya kita boleh kerjasama satu sama lain, tukar-tukar pendapat, dan masa yang sama ya, kita harap dengan kerjasama ini kita akan lebih berjaya di masa akan datang. Ya, terima kasih. Saya mahu satu nada tegas yang keluar daripada mulut anda malam ini.
Saya boleh tanya apa khabar semua? Bersama sukses. Nah, macam tu. Makan 3 pinggan. Bersedia? Bersedia. Bersedia? Bersedia. Tegas? Tegas. Bersedia? Saya. Nah, itu mesti kena kambing tu, eh? Pokoknya tu. Ready? Memalukan kalau kita lembik malam ini. Karena kita tidak wajar menjadi manusia lembik dalam negara ini. Kita perlu bersemangat bangunkan diri kita. Kalau kita bangun bersemangat, seluruh mereka yang lain di luar, di mana sekalipun, mereka bersemangat. Ini perlu ada di kalangan kita. Untuk kita jadikan ini sebagai satu landasan untuk bawa diri, syarikat dan seluruhnya kepada satu agenda yang amat penting. Pesada! Sukses! Pesada! Sukses! Pesada! Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan syabas kepada sekalian tuan-tuan daripada seluruh negara. Hari ini kita mengadakan satu kursus yang pertama yang seumpama yang kita dapat laksanakan 25-26 insyaAllah 27 hari bulan November. Kita akan dapat mewujudkan satu perkampungan untuk kita bangunkan perniagaan kita. Kerana ini adalah maruah kita. Kerana ini adalah merupakan satu nama yang perlu kita pertahankan sebagai sebuah syarikat milik Bumi Putra Agama Islam Orang Melayu yang pertama dan terulang di dalam negara yang akan jadi juara di antara juara. Kantor Pekanbaru mantap. Johor telah berumah tangga mempunyai 6 orang cahaya mata. Dahulunya seorang anggota tentera, kemudian bertugas di Jabatan Latihan Lima Negara, mengajar dalam model fizikal khidmat. Bicara saya pada malam ini, yang mana tanggungjawab untuk menyediakan, untuk mengadakan satu pekerjaan, satu kerjaya bukanlah tanggungjawab negara itu semata-mata, tetapi adalah tanggungjawab kita bersama. Di dalam perjuangan ini, mata rakyatlah Nova Babylon Setia Berhad. Mula bertapa pada Julai 2011. Semasa itu, cuma puluhan para leader. Dan kita percaya Nova Babylon Setia Berhad mampu mengangkat ribuan para leader daripada taraf kemiskinan. Ini perjuangan yang suci, tuan-tuan dan puan-puan. Ini perjuangan yang dituntut agama. Jadi kita jalankan bersungguh-sungguh supaya negara maju-maju di luar sana melihat kita sebagai contoh. Kita percaya dari Amerika sendiri akan mengakui kehebatan Nova Babylon Setia Berhad.
Banyak saya kata di kalangan kita ni buat MLM macam-macam. Kita nak panggil yang ni new distributor training pun tak boleh. Sebab dalam ni bukan new distributor. Berdistributor-distributor lah. Kalau tengok file dah rumah tu bertindang-bertindang lah. Sebut saja nama syarikat, semua nama ada. Cuma buat tak jadi-jadi. Buat je tak jadi-jadi. Rajin-rajin. Sampai kadang-kadang kita naik